Halo semua, ketemu lagi dengan Rian Kitchen. Apa kabar semuanya teman-teman dimanapun berada? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Hari ini Rian Kitchen akan berbagi resep teman-teman ya. Saya mau bikin gurami asam pedas. Yuk kita ikutin bahan apa aja yang kita siapkan ya. Untuk bikin gurami asam pedas hari ini, let's go. Yang pertama kita siapkan guraminya, kira-kira 1 ekor itu 1 kilo teman-teman ya. Kemudian bumbu yang dihaluskan ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan sedikit jahe teman-teman ya. Kemudian bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai, 1 ruas lengkuas geprek, dan cabai gendut teman-teman ya. Untuk cabai sesuai selera ya, ini saya pakai 15 biji. Kemudian ada tomat segar kira-kira 1,5 biji ya teman-teman ya. Lalu ada segenggam daun kemangi. Kemudian ada daun bawang, cukup 1 batang aja. Kemudian ada asam jawa yang kita larutkan. Lalu ada sedikit garam dan sedikit lada. Kemudian ada chicken powder dan sedikit gula merah. Yang terakhir ada sedikit minyak sayur untuk menumis ya. Baik teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang kita siapkan ya. Untuk bikin gurami asam pedas hari ini, jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Like, comment, subscribe ya. Di share agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi resep-resep selanjutnya. Let's go, kita ke dapur. Kita blend sebentar teman-teman ya. Sudah cukup halus. Kita siapkan penggorengannya. Kita tuangkan minyaknya secukupnya ya. Karena apa? Tadi bumbunya kita waktu blender udah pakai minyak ya. Kita tunggu sampai panas. Sudah panas, kita masukkan bumbunya. Kita masukkan daun salamnya, daun jeruk, serai, dan lengkuas. Kita tumis hingga harum ya. Ini benar-benar tunggu sampai harum ya teman-teman ya. Sudah harum, cukup seperti ini. Kita masukkan airnya. Satu liter cukup teman-teman ya. Kemudian kita masukkan ikan guraminya. Seperti ini teman-teman, siripnya saya biarkan, itu justru yang enak siripnya. Kita tambahkan sedikit lada, garam. Untuk garam nanti bisa dites teman-teman ya.
lalu ada sedikit gula merah dan chicken powder teman-teman ya, atau penyedap rasa lainnya bila teman suka ya, sesuai selera aja. Kita tunggu sampai mendidih. Sudah mulai mendidih, kita masukkan cabenya. Kemudian tomat segarnya teman-teman ya. Untuk daun bawang sama kemangi nanti terakhir ya, pas mau diangkat ya. Kemudian kita masukkan asam jawanya. Kita tunggu untuk mendidih yang kedua kali teman-teman ya. Karena apa? Untuk ikan itu tidak perlu lama ya. Kita tunggu mendidih, nanti kita angkat. Sudah mendidih, ini yang kedua kali kita masukkan daun bawangnya. Kemudian daun kemanginya teman-teman ya. Sebentar lagi kita angkat. Kita tes rasa dulu. Mantep banget. Mantep. Oke, sebentar lagi kita matikan kompornya. Siap disajikan. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton video saya. Jangan lupa di like, di komen, subscribe, di share teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi resep-resep selanjutnya. Terima kasih.